Kayak jelas suaranya, deketin aja dingin. Belum dekat kan? Gak apa-apa, gak jadi masalah. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku bersaksi bahwa dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad hamba Allah dan utusannya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu sebelumnya kita tanda tangan ini dulu setelah tanda tangan oleh Ustaz pembimbing Ustaz Supriyadi, kemudian oleh saksi-saksi dan yang berikrar pada hari ini. Insyaallah nanti setelah itu kita dengarkan tausiah pembacaan dari Al-Ustaz Irwan Al-Habibi MBI Hizatul. Kami persilakan saksi dari depan. Adik-adik atau anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kalian, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing akal dan hati serta kehidupan kalian nanti untuk terus walaupun baik yang beriman, hatinya terus tenang, tenteram dan bisa menikmati keimanan sampai akhir hayat. Termasuk ibunda ya, ibu Budi ya, seperti semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya, karena memang ini adalah karunia yang besar. Semua karunia yang besar itu akan punya tantangan yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan itu dan merasa bisa merasakan kenikmatan berarti sampai. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa saya mungkin apa namanya untuk mengulang kembali ya. Ini kan tadinya dari Kristen ya, ada dari Kristen ya. Asalnya dari Kristen atau Katolik? Kristen. Ya, bapaknya Kristen. Oh, bapaknya Kristen. Yang pertama bahwa kita harus perlu pastikan bahwa tidak ada paksaan di sini. Ada dipaksa nggak ya, maksud Islam ini? Nah, ada dipaksa maksud Islam? Nah, kecil apa lagi ya? Tidak ada dipaksa. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan la ilaha illallah, tidak ada paksaan dalam beragama. La ilaha illallah qadara yaqdirullah. Kemudian yakin bahwa Nabi Isa atau Isa itu adalah bukan Tuhan, yakin? Yakin deh. Yakin ya bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi adalah Rasul, Rasulnya dan hambanya, utusan Allah dan hambanya Allah SWT. Yakin ya? Nah, lalu kemudian yakin bahwa setelah Nabi Isa ada Nabi dan Rasul, dan itu adalah Nabi yang terakhir, dialah Muhammad SAW. Yakin bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Yakin? Insyaallah, mudah-mudahan keimanan ini nanti tetap ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan ini lah nanti kunci kita untuk bisa diakui sebagai seorang muslim. Sebab kalau terhadap Injilnya, apakah seorang muslim juga mengimani? Ya. Wa ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
kita orang muslim itu bukan hanya beriman kepada Al-Quran, kita juga beriman kepada Injil. Tapi Injil yang sekarang itu dalam keyakinan kita bahwa itu sudah terjadi perubahan mekan. Tapi kita beriman kepada Injil sebagai kitab Allah, ya beriman. Maka adik-adik juga tetap bisa beriman bahwa Nabi Isa itu tetap dicintai dan dia adalah Rasul dan manusia pilihan. Tetap beriman kepada Injil sebagai kitab Allah. Tapi kita tidak membenarkan isi Injil yang ada sekarang. Kita tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Kita diamkan saja sebab kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi beriman kepada Injil sebagai kitab Allah, kita tetap beriman. Kemudian yang selanjutnya, hubungan dengan sesama keluarga. Kalau kita di sana masih ada yang Kristen atau masih ada yang non-Muslim, maka di sana juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap berhubungan baik. Tetap berhubungan baik. Karena banyak manusia yang ini terbukti justru masuk Islam dan manusia itu belum tentu karena kuatnya pemahaman, kuatnya dialog, kuatnya yang lain-lain. Banyak justru masuk Islam karena kuatnya akhlak. Maka tunjukkanlah akhlak yang terbaik kita sebagai muslim, mudah-mudahan nanti jadi asbab, jadi jalan masuknya hidayah kepada hati-hati keluarga kalau ternyata masih banyak yang belum Islam. Termasuk juga bapaknya ya, ayahnya ya. Ayahnya sudah. Ya mudah-mudahan atau keluarga bapaknya ada yang bisa mengikuti lagi. Ini alhamdulillah. Ini kabar baik. Selanjutnya mungkin yang paling terpenting untuk masuk ke dalam rukun Islam yang lima setelah syahadat tadi yang sudah dibimbing oleh Ustaz Sufi, itu namanya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini syahadat ini selanjutnya dilanjutkan rukun Islam yang kedua namanya salat. Nanti setelah salat kemudian rukun Islam yang ketiga namanya puasa. Rukun Islam yang keempat namanya zakat. Dan rukun Islam yang kelima namanya haji. Nah setelah syahadat ini yang paling dekat itu adalah sholat. Nah adik-adik nanti di sini kalau sholat itu kira-kira yang paling terpenting adalah baca Al-Fatihah. Baca apa? Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan pulang ke rumah kalau sudah baca Al-Fatihah bisa alhamdulillah. Tapi kalau belum mudah-mudahan nanti bisa segera baca, segera belajar. Paling pendek kalau sekarang di YouTube dengarin palingan juga akan lebih satu jam insya Allah sudah apa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu saja sudah dibaca, maka sholat insyaallah bisa dilaksanakan sampai akhir. Walaupun nanti bertahap ada bacaan-bacaan lainnya perlu dipelajari. Lalu kemudian kewajiban-kewajiban yang lain termasuk misalnya menggunakan hijab, menutup aurat dan yang lain-lain. Tapi yang paling penting dari itu semua, utamakan rukun Islam ini dipenuhi bagi yang sanggup. Kalau haji kan harus ada uangnya, harus daftar dulu panjang ya. Kalau sekarang sampai 22 tahun lebih panjang ya. Tapi kalau zakat mungkin ibunda nanti, kalau puasa sama sholat insya Allah sudah bisa dilakukan oleh ibunda. Bertahap saja, kalau pas satu langsung misalnya baru pernah puasa ya bertahap, latihan dulu, mudah-mudahan itu bisa segera Allah berikan kekuatan. Itu saja mungkin dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Dan untuk saudara-saudara kita yang lain kaum muslimin, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ternyata wa ala absarihim ghishawatu, yang paling itu terakhir itu adalah absarihim, pandangan mata. Maksudnya apa? Yang tersisa dari dialog dan lain-lain itu sebenarnya akhlak. Karena akhlak itu yang bisa dinikmati, dipotret langsung bahwa saya akan tertarik dengan karena akhlaknya kaum muslimin. Ketika akhlak kita kuat, insya Allah itu akan mampu membuat hati.
hati orang-orang yang tadinya sudah muslim sebenarnya. Fitrahnya manusia itu dilahirkan, itu harusnya sudah ada kecintaan kepada kebenaran, kecintaan kepada Allah, Tuhannya, kecintaan kepada din yang benar. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita kuatkan dengan akal kita, mudah-mudahan banyak lagi saudara-saudara kita yang memeluk atau kembali kepada fitrahnya masuk ke dalam Islam kembali. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali saya minta semoga Allah Subhanahu wa taala membuatkan hati kita dalam keimanan, dalam keislaman, dalam akhlak yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita, amal saleh kita, terutama amal hati kita yaitu keimanan yang kuat. Qul la ilaha illallah tertancap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kami dalam la ilaha illallah di hati kita semua, khusus kepada kita yang ada di hati kita. Dan sekedar informasi juga bahwa untuk hadiah juga alhamdulillah ada dari muslimin uang tunai, insyaallah nanti kita berikan kepada saudara muslim kita ini. Dan sekedar informasi bahwasanya inilah yang bisa kami lakukan di pengurus Masjid Thayyibah, dan ini merupakan suatu hal yang sebenarnya mudah tapi terlihat sulit, karena untuk bisa masuk Islam cuma mungkin kalau secara itu mudah hanya ucap kalimat syahadat, tapi untuk mengurus ya apa namanya administrasi ke pemerintah haji harus mengeluarkan sertifikat seperti ini yang dikeluarkan oleh Masjid Thayyibah atau lembaga atau yayasan Islam lainnya. Jadi informasinya adalah kita membantu di sini di Masjid Thayyibah. Jadi untuk saudara-saudara sekalian, mari kita ajak saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam, ambil kesempatan itu, silakan bawa ke Masjid Thayyibah. Insya Allah kita bantu dengan mudahnya, insya Allah. Demikian untuk yang dapat kami sampaikan, kita doakan semoga istiqomah di dalam keislamannya saudara-saudara kita. Demikian, setelah ini kita simbolis memberikan bila ada yang sebenarnya besar sedikit lagi, langsung nanti kita memberikan hadiah secara simbolis kepada saudara-saudara kita. Supaya untuk mengklirkan ya, bahwa hadiah itu tidak diberikan di awal, untuk hal jika tidak menyambut orang untuk masuk Islam. Ini setelah tidak ada paksaan dan menjadi saudara kita di Islam, kita sebagai kaum muslimin memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita. Artinya kita tidak menyambut orang untuk masuk Islam, sebab banyak yang terjadi praktek di mana orang masukkan ke agama itu dengan cara menyuap, memberikan makanan, memberikan segala macam supaya untuk mengajak orang dan memaksa orang bahkan memikul dada seorang untuk masuk ke dalam agamanya. Nah, kita di Islam dilarang, kita dilarang. Tapi kalau sudah masuk Islam, kita akan bergauli dengan pergaulan yang sangat terbaik. Kita akan memberikan perhatian sebisa mungkin, sebaik mungkin memberikan hadiah juga sebisa yang kita lakukan. Itu saja mungkin. Silakan mungkin. Rekan Yadi mungkin bisa berdiri di sini.